Selamat pagi, siang, malam, sore, tergantung teman-teman menyaksikan video ini. Ini belakang saya ini ada mobil menolak punah, mau tuba ya, mobil tua bangka, sorry, kelepasan ya. Ya, kita akan ulas seperti apa mobilnya, kondisinya seperti apa. Kita bisa lihat, kita simak bareng-bareng. Mobil ini Mazda Ventron. Keluaran pabrikan Jepang, terus pokoknya Jepang pernah ada lah. Dan masih banyak yang ori sih, cuman katanya ada yang dirubah ya, nggak banyak sih. Untuk yang diubah dulu ya, yang diubah dulu itu nggak banyak juga sih, hanya pelek sama ban. Karena bannya nggak mungkin dari baru kan, nggak mungkin. Jadi pelek sama bannya diganti. Ini ring berapa nih? Ring 13. Oh iya, mobil ini karena perawatannya yang itu ya, pemiliknya kurang perhatian, mungkin ditaruh di panas-panas, kurang disayang. Catnya agak bladus apa ya? Baret-baret kusam ya. Ini semuanya masih banyak yang orinya karena biaya modif mahal katanya. Jadi banyak yang ori aja. Terus apa lagi? Oh iya, mobil ini 1400 cc, 4 silinder atau berapa ya? Oke, nanti kita cek aja di mesinnya. Ya, mobil ini 1400 cc, seperti yang sudah saya bilang, memakai 5 silinder, persnelingnya 6 plus mundur ya, jadi 5 maju, satunya mundur. Terus itu sih eksteriornya itu nggak banyak perubahan nih ya, gitulah. Nanti kita lihat yang interiornya seperti apa. Kelihatannya sih masih banyak yang bawaan dulu ya, ori. Yuk kita simak ke dalam. Ini bentuk interior seperti ini, masih banyak yang standar ori lah, nggak banyak yang diubah juga. Tapi ini harusnya masih fungsi semua karena butuh perawatan yang ekstra ya. AC freon harus diperhatikan, itu menjadi PR-nya, tapi lainnya sih normal. Audionya masih bawaan, fungsi untuk sekedar hiburan di jalan masih bisa lah. Untuk udah sih itu aja kayaknya, atau apalagi ya. Pedalnya masih 3, audionya masih hidup ya, normal gitulah. Oke, kita coba lihat bagasinya, ada isinya seperti apa ya. Kalau mungkin ada harta karun atau hartanya siapa, enggak tahu. Coba kita lihat. Ini bukanya gimana ya? Oh iya. Yeah. Antap jebule. Ini ternyata enggak ada apa-apanya ya. Audio, dongkrak, kunci-kunci standar lah. Ini aja jas hujan. Oh, bungkus mobil krodong. Sorry. Udah berat kan ini kan. Oke, okay. Sudah gitu ya, itu yang bisa saya kasihkan informasinya terkait mobil Mazda Ventron ini. Kalau ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, serta share ke seluruh media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe bos, subscribe gratis bos. Gajinya terbayar, mau jantung, belum mas.